Makin hari ini event Lords Mobile makin keren-keren cuy ya. Jadi so gue mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah, aman dan terpercaya ya kan. Tempatnya di barongsai.id cuy ya. Di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya. Udah murah, promo lagi ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi so kalian bisa langsung aja ya kan. Kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy. Oke, let's go. Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan. Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy. Oke. Dan oke, lo semuanya balik lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai. Nah, oke, jadi di video kali ini gue bakal main trap lagi ya. Cuma di sini gue pengen ngikutin ke kalian gitu, bang. Coba pakai trik lama lagi ya. Udahlah, ini gue pakai trik lama ya. Yang dimana nih perisai gue bakal habis sekitar 20 detikan gitu kan. Dan gue di sini udah pakai anti intai. Jadi kita lihat di sini ya, apakah musuhnya berani nge-solo gue gitu kan? Karena mereka ini make bot-bot begitu ya. Lihat aja di sini ya, gue buka shield aja langsung ada yang datang cuy. Wah gila banget cuy ya. Dan ya sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngingetin ke kalian cuy ya, jangan lupa guys untuk klik tombol like-nya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian biar channelnya makin berkembang cuy. Waduh, bang, target selanjutnya mau subscriber berapa bang? Ya kagak tau lah, ngikutin alurnya aja ya kan. Widih. Oh ya guys, ini buat kalian nanya, bang live streaming kapan bang? Live streaming gitu. Eh sabar bro, asli cuy, semalam gue habis nyoba live streaming. Cuma itu gue pribadi dulu ya, gue privat dulu. Gue pribadi yang nonton jadi bisanya cuma gue doang. Nah di situ gue tes jaringan gue, buset dah. Beuh, gila banget bro, minus-minus dan minus-minus jaringan gua bro. Soalnya gimana, PC gua kagak pakai kabelan cuy. Gua PC gua tuh di lantai 2 bro, jadi modemnya di bawah, PC gua di lantai 2 tuh gimana caranya kabel bisa naik ke atas gitu. Nanti gua bakal mikirin dulu ya. Mungkin nanti gua bakal beli kabelan dulu, siapa tahu jaringan gua makin stabil gitu. Soalnya kalau pakai wifi gitu kan, TP-Link gitu, waduh, minus banget bro jaringan gua, sumpah dah. Jadi ya sabar dulu, kemungkinan nanti giveaway-nya gue jadiin video aja ya. Sorry banget guys, gue gak bisa live streaming dulu ya. Sabar, pokoknya sabar aja, nanti pokoknya ada cuy ya. Dan ya gak lama kemudian, bede, tiba-tiba ada yang ngintip aja. Tuh kan. Nah kan ini dia biang kerok pemakai bot-bot ini, meresahkan ya. Gak di kingdom mana aja, yang tua-tua pasti ada guys ya. Meresahkan sekali bro. Dari klan FF ya, apakah dia akan berani nge-solo gue gitu ya. Kita lihat aja ya kan, gue pakai anti di sini ya. Kita tungguin aja bro ya. Oke cuy, di sini aslinya tuh waduh, kalau kalian tahu gue tuh nyari konten ya, tanya anak G5 bro, itu mereka tahu ya berapa kali gue ngetrap dan berapa kali gue dicuekin sama si musuh cuy. Ini musuhnya udah pada trauma bagaimana ya. Aduh, di saat gue beli RSS 1B aja, gue beli 1B doang guys, kagak kepake anjay. Serius dah, gue jadi males beli RSS dah. Asli guys, mending gue malakin orang ya tuh kan. Aduh, malah kabur dia. Aduh capek banget gue. Ah, ini yang komen, bang kok momennya cuma satu doang bang ya, begini bro, kalian lihat bro. Sedih banget gue. Aduh, gue gak habis pikir bro. Nih gue kayaknya harus migrasi lagi nih, RSS gue kebuang dah 1B nih ya. Oh ya guys, buat ini aja ya, buat boost troop gue aja nanti ya. Akun gue yang satunya Zeroid itu nanti gue bawa ke sini ya, buat boost troop aja ya. Asli cuy, gue bakal migrasi lagi nih, kapok gue di sini ya. Dan ya beberapa jam kemudian di sini gue memutuskan untuk main pura-pura furry lagi cuy ya. Pas banget nih, samping gue ada WZ itu ya. Widih, gila. Jangan sampai ini juga orang trauma lagi ya. Yang tadi klan FF udah trauma, apakah WZ akan trauma lagi gitu kan? Oke, kita tungguin aja apakah dia ini nafsu dan langsung relokin gua gitu ya. Sabar dulu bro, sabar santai gitu kan. Ngetrap mah harus sabar bosku ya, kalau nggak sabar mah waduh nggak bakal bisa ngetrap bro. Yang penting harus nunggu-nunggu gitu kan. Kadang ada aja orang yang nunggu sampai ketiduran tuh. Wih banyak tuh ya. Ini anak-anak grup Lords Bantai tuh, waduh pada cerita-cerita gitu. Wih bang, gue abis Zeroid nih gini. Gara-gara ketiduran nungguin trap kagak di solo-solo gitu. Ada aja. Nah kan gue di solo nih, pakai apa tuh? Ya 200.000 doang, kagak ada hero-nya lagi. Itu profilnya ada hero 11 ke, tapi kok begini gitu kan. Apakah kamu juga trauma gitu, makanya kamu ngetes-ngetes doang.
Tuh kan Nigeria, wih deh, champion, champion. Champion masih ada yang ungu, apa itu kamu ini, gimana bro? Kamu ini di kingdom tua, harusnya champion tuh full orange gitu, biar terlihat sangar. Nah, gak lama setelah dia nyerang gua, dia nge-mail gua cuy. Katanya apa? Nah, di sini kita lihat aja ya. Kita baca bareng-bareng cuy, ini ya. Si Meto Chanpo, apalah itu? Jika saya Chanpo, Anda menyerang saya. Apa nih? Maksudnya mungkin dia kalau ngekemah, gue bakal disuruh nyerang dia, kayak gitu loh. Oh, jadi kamu ini ragu sama aku ya bang? Ya, pasti dipikirannya itu, wah ini orang kayaknya trap nih. Tapi kok mic-nya kecil banget gitu kan? Ah, coba gue pancing Fury lagi, siapa tahu kan nanti gue rally kan daging. Pasti gitu kan? Tapi kalau dia nggak mikir gitu mah udah langsung terobos solo aja. Dia nih Titan, ngapain repot-repot nyuruh gue nyerang kemah dia dulu ya kan? Ya nggak? Tuh kan pemikiran harus cerdas bro. aduh udah ketebak bro, lu cuma mau mancing gue biar Fury kan, biar lu ngerally gue kan. Ya ilah, dia pikir dia bisa ngebegoin gue dengan cara semudah sampah itu apa aja. Nah kan dia dateng gantung lu ngapain sih bro? Udahlah, nggak ngaruh, lu mau ngebegoin cara kayak begitu emang nggak ngaruh ya kan. Udah, lu kalau emang takut ya kan, atau enggak lu ragu sama CT gua gitu kan. Dia ini orang mau nge-solo gua tapi masih kayak, wah ini gimana ya, mau solo enggak ya, solo enggak ya gitu kan. Nah, di sini pada akhirnya dia ngekemah gini kan. Mancing gua biar Fury tuh langsung di rally, gua yakin 100%. Udah kebaca bro, asli bro. Lu aduh, enggak usah repot-repot capek-capek begitu, gua kabur aja ya. Aduh susah banget guys, memang guys nyari momen sekarang ini guys. Ini kalian bisa lihat ya, ini kalian baru melihat beberapa momen doang nih ya. Yang lainnya yang emang kosong bolong, momennya gak ada, itu udah gua hapus. Kalian kagak percaya, tanya anak GI5 yang sering nontonin gua kalau konten. Dia sampai capek loh, wah ini mana bang bay, kok gak diserang-serang, sampai bilang begitu bro. Dan ya di hari berikutnya di sini gua mulai ngeprank lagi gitu kan. Nickname gue Koyok Londo, kalau Londo. Nah di sini temen gue habis kena rally ya, ini lagi mau di rally rame-rame juga gitu kan. Tuh kan bisa lihat di sini, lihat semuanya, lihat aja dulu gitu. Kalian bisa, waduh, merasakan traumanya si musuh ini ya. Tuh kan, ini kan rame banget ya, ini rame banget. Tapi nanti gue kagak di solo loh guys, sumpah gue bingung gitu. Ini apa yang harus aku lakukan gitu ya? Kayaknya udah ditandain di sini ya. Ini tinggal nunggu beberapa hari lagi ya kan. Mereka ini nyusun rencana, kalau udah tahu trop gue ini berapa, komposisi gue ini bagaimana, itu udah pasti abis sama mereka gue ya. Karena ya komposisi bagi akun solo trap itu sangat penting banget. Dengan komposisi informasi itu kan bisa abis kena bakar, kena GB sama para Titan ya. Karena mereka tuh mikirnya tuh nih komposisinya bagaimana sih, gue harus nyerang pakai apa sih, kayak begitu. Nah jadi jangan sampai bocor komposisi itu ya, bahaya banget kalau udah bocor ya. Pasti nanti kaliannya bakal banyak kena counter, kayak gitu. Nah dan ya ini dia tuh clan WZ lagi gitu kan. Tuh widih, ada WZ lagi, temennya dateng. Ngapain bro? Buset, max 1B. Wih, gue di solo pakai apa nih? Wah, cuma dikit doang. Udah, diamin aja. Ini gue keluarin RSS ya. Nah, di sini gue kira tuh bakal kena serang sana-sini gitu kan. Tapi nyatanya, aduh, kagak diserang bro, sumpah. Di sini tuh gue tuh udah nyerah banget gitu guys, asli deh ya. Sampai yang dimana tuh CT gue sampai lepas seal guys. Lepas seal itu gue, aduh, kagak online cuy. Gue di solo 500 ribu pasukan, gila. Gue sampai di titik itu cuy, gue sampai males login nih. Gue ngeprank ngapain ya, lah capek banget gue nyari konten. Dikira gampang gitu kan. Kalau udah ketahuan begini nih, susah banget guys ya. Nah di sini langsung aja kita skip ke bagian yang pas gue itu offline malah di solo 500 ribu pasukan. Untung aja itu notif ada di HP gue ya. Wih, kalau kagak udah zeroit lagi gue nih, dua akunnya. Baru 10 ribu subscriber udah dikasih hadiah zeroit manja gitu kan, kagak lucu juga guys. Waduh. Dan ya ini dia cuy ya laporannya cuy. Gue udah tuh kan 500 ribu. Ini posisi tuh sore-sore abis maghrib tuh ya. Gue lagi nyantai-nyantainya, gue lupa tuh seal gue lepas ya.
waduh untung aja ada notif tuh ya, ada notif serangan pas gue login, ternyata ini orang udah nyerang gue aja gitu kan, dan heronya tuh pulang gara-gara dia punya kelinci kayak gitu. Nah jadi ya udah di sini kita tungguin lagi aja. Sumpah guys, nih gue baru banget login sambil aktifin rekotan tuh. Usah dah, untung aja ini gue pakai talenta war guys ya, untung banget. Kalau kagak apa yang terjadi, ya pasti nasibnya sama kayak akun gue yang satunya ya, cuma bedanya ini gue kagak telat login, telat cuma beberapa menit doang gitu kan. Ini kalau gue telat login begini gue kena rally ya, sama aja abis bro. waduh bahaya banget guys, gue sampai di titik ini loh bro, sumpah kesel banget gue dapat apa ya, nyari konten tuh nggak dapat momen gitu ya. Ya udah nanti gue bakal migrasi lagi dan RSS gue nanti buat support akun gue satunya untuk boost troop cuy, kayak gitu ya. Nah kan giliran gue online aja kagak di solo lagi bro, capek gue main nama buat begini, meresahkan banget. Tahu aja gue online apa kagak gitu, kalau kagak online di solo, kalau online nggak di solo, bahkan ini nanti kayaknya orangnya bakal kabur guys. Aduh capek banget gue. Dan di sini langsung aja kita skip ke bagian pas nanti ada temennya datang cuy. Oke, let's go. Dan ya gak lama kemudian itu orang tadi kabur dan ini FF datang lagi. Cempi Korem malah apalah itu ya. Lu mau ngapain lagi bang? Gue udah capek nih bang dari tadi ya kan, dari kemarin bahkan nih gue record beda-beda hari gitu kan. Gak ada yang solo gue gitu, udah capek gue bro. Aku lelah menunggu seranganmu. Alah, mana nih, ini gue udah bersemangat lagi nih, gue kira bakal di solo, ternyata malah kena apa guys. Waduh nanti kalian bisa lihat ya. Oke, mana nih, gue nungguin dari tadi gak di solo. Wait, apa nih? Usah dah, 1, 2, bentar, kita cek dulu. Cuma cuma ngejebolin dinding doang bro. Oke, nggak apa-apa. Mungkin abis ini gue bakal di solo sangat brutal ya. Dinding gue udah hilang di sini, HP-nya kagak ada ya. Oke, apakah dia akan langsung nge-solo gue atau mau cek ruas dulu nih? Oke, kita tungguin aja ya. Ayo bang Campi, sikat. Di solo lagi gue. Oke, cek ruas. Sudah biarin aja. Kita mah nggak peduli mau dicek ruas, mau cek apalah, silahkan dicek aja ya kan. Ayo bang, di sini gue udah nggak sabar nih gue. Wush, di solo lagi apa nih? Cek ruas lagi, pakai kapal. Oke, nggak apa-apa. Aman ya. Apakah akan di solo di sini? Kita lihat aja. Oke, mana nih, bang Campi? Sikat bang Campi. Wush, mana nih? Ini para penonton gue menunggu serangan ini. Dari tadi nggak ada momen sama sekali nih ya. Kena amuk masal gue nih nanti guys ya. Waduh, mana nih bang Campi nih? Kok nggak nge-solo gue dia? Ayo Bang Campi, ini penonton gue sudah tidak sabar ini untuk menunggu dan menahan serangan kamu ini ya. Waduh ini abis ini gue dibully nih, bang mana bang, gak ada momennya bang. Wih gimana mau ada momennya bro, tuh kan gue di rally lagi, capek gue. Udahlah guys, daripada gue dibully sama kalian kagak ada momennya gitu, jadi ya udahlah gue closing aja lah ini konten. Wih, konten ampas gak ada momen, capek gue. Aduh, daripada gue kagak upload sama sekali, gue mending upload ini kesedihan gue guys ya. Nanti judulnya adalah Lors Bantai Pensiun. Lors Bantai Pensiun, frustasi gue di sini guys ya. Jadi oke, mungkin sekian dulu video dari gue hari ini. See you next video, gue bijin cabut. Bye-bye, capek gue bro. Ini video kalau lu bisa dihariin aja bisa. Waduh, 4 hari kayaknya gue nyari begini, gak ada momen sama sekali bro.